Kementerian Kesehatan dan semua pihaklah kena kempen alternatif kepada beras kalau satu hari ini beras kurang. Rakyat Malaysia ni masih lagi makan nasi. Saya sebut selalu lah ucapan kepada pegawai. Saya berjalan dengan kawan-kawan selalunya. Saya contoh, saya naik kereta daripada Kuala Terengganu. Sampai dekat Rusila, berhenti makan mie. Lepas makan mie, berjalan lagi sampai Pakar. Ni Terengganu lah. Makan burger. Burger. Tebal lah. Lepas makan burger, saya pergi ceramah. Lepas ceramah, kawan saya kata, Bang Mat, kita tak makan lagi. Tadi yang nasi burger tadi, yang mie burger tadi, tu bukan nasi. Akhirnya berhenti pula makan nasi lepas itu. Orang yang datang bekerja di sini, angka yang sebenar kita tak dapat tepat. Yang datang legal dan illegal, berjuta pekerja asing, hampir kesemuanya makan nasi. Jadi tidak ada alternatif lain buat masa ini. Barangkali kita nak perkenalkan syogam dan sebagainya, tapi buat masa ini masih lagi rakyat Malaysia secara umumnya makan nasi.